Keadaan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Terminal 1 dilaporkan masih sesak susulan penumpang terkandas akibat pembatalan jadual penerbangan yang terjejas ekoran insiden letusan gunung berapi di Gunung Ruang, Indonesia. Untuk mendapatkan perkembangan lanjut, Wakil TVS Aiman Zulkifli sudah bersedia di lokasi. Mungkin boleh dikongsikan bagaimana keadaan semasa di KLIA ketika ini. Silakan Aiman. Baik, terima kasih studio. Saya kini berada di lapangan terbang antarabangsa KLIA Terminal 1, susulan Gunung Ruang yang meletus di Indonesia. Syarikat penerbangan tempatan Malaysia Airlines dan Air Asia membatalkan beberapa penerbangan antara Kuala Lumpur dengan Sabah serta Sarawak hari ini, susulan Gunung Ruang yang meletus tersebut. Sebanyak 11 penerbangan ke Sabah dan Kuala Lumpur yang telah dibatalkan oleh Malaysia Airlines adalah yang melibatkan Kuala Lumpur ke Tawau, Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu dan Kuala Lumpur ke Sandakan. Manakala bagi penerbangan ke Sarawak pula, melibatkan penerbangan ke Kuching, Sibu dan Bintulu. Pihak Malaysia Airlines akan terus memantau sebarang perubahan dari semasa ke semasa dan pihak mereka juga akan memaklumkan sekiranya penerbangan tersebut telah dikemaskini terus ke penumpang yang terjejas. Untuk pengetahuan semua juga, saya dan jurukamera Farisha akan meninjau perkembangan seterusnya di KLIA 2 yang melibatkan Air Asia. Saya kira itu sahaja laporan yang saya dapat kongsikan buat masa kini. Kita kembali ke studio. Silakan.